Palele, mulai sambar lagi. Tarikan kedua Papa Lele. Ayo, Boy, jalan, jalan, jalan. Boy, jalan, jalan. Ya, Jinji. Jinji, siap fight lagi sebentar. Kali ini mancing pakai umpan hidup bersama Bung Jinji dan fishing master Bapak Lele. Mantap Bapak Lele. Mantap. Nah, sekarang kita pasang drum mesin. Kita pasang baling-baling. Naik Jinji, di belakang. Suasana pantai Lakebah. Bang Jackson. Oke, sekarang kita menuju keramba umpan hidup. Ya, Jinji. Oke, kita tiba di lokasi buat ambil umpan hidup. Bung Eda, Hoki, dan Ade Yoga. Tap. Ini umpan hidupnya. Mari Jinji. Ini umpan hidupnya. Bung Eda, Hoki, dan Yoga. Jalan. Ya. Di kayu. Umpan hidup di dalam keramba. Iya betul. Ini untuk agar begitu nanti ada yang turun atau bagaimana? Tidak. Oh tidak. Nah kalau ada begitu ada. Saya di belakang. Iya di belakang. Oke. Ini umpannya. Ini umpan hidupnya. Ini umpan hidup. Ya. Kita makan. Iya. Satu lagi. Iya. Umpan yang digunakan. Bung Eda.
Dapat lagi Bung Eda. Cepat. Ini bukan main-main ini. Luar biasa sudah nih. Iya, ini luar daripada biasa. Ini umpan. Luar biasa, Bung Eda. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita mau menuju ke tempat pemancingan di sana. Di Pasipasi. Pasipasi Kadatua Kabupaten Buton. Oke, Bung Eda siap? Siap. Oke, kita lanjut perjalanan menuju spot. Spotnya kurang lebih sekitar 10 menit. Tiba di spot tujuan. Ya. Mudah-mudahan hari ini ada rezeki. Amin. Oke, lanjut. Ini tujuan kita mancing ikan terapung. Oke, lanjut. Sip, bismillah. Bertanya ya, sana. Oke, bismillah. Kita menuju spot. Kita tiba di mercusuar selat Banabungi Bau-Bau. Ya, Bapak Lele ya? Ya, oke. Ya. Bapak Lele sementara ikat mata kail. Umpan yang digunakan, yang barusan kami ambil dari keramba. Ini ikannya. Mantap. Mantap, Bapak Lele. Mantap. Ikan hidup. Ikan hidup. Nah, ini. Ini kalau mancing tuna atau mancing ikan cakalang bisa? Bisa. Ini lebih ampuh ini. Lebih bagus. Iya. Lebih bagus. Strike pertama. Iya. Bapak Lele. Mantap. Luar biasa. Luar daripada biasa. Wih, kenapa itu? Hei. Sorry, kok. Mantap. Mantap. Mana suaranya, Bung Eda? Hoki yoga. Sare, nanti kamu pegang ini sebentar, Jinji. Eh? Woi, datilan, eh? Panjang. Panjang. Panjang.
ikan sejenis julung-julung, ikan cendro. Potong saja itu parang. Jangan. Bapak Lele mulai sambar lagi. Tarikan kedua Bapak Lele. Mantap. Hah? Putus. Waduh. Putus. Sah, putus. Woi, putus eh? Putus, putus. Woi, besar tadi. Dan jangan tengiri tadi Bapak Lele karena dia lompat. Tengiri ya? Tengiri. Putus. Aslinya Bapak Lele. Sana ada mata kail kita beli semalam. Strike lagi. Belum ada suaranya di sebelah. Ikan sunu. Kenapa? Wah, sama lagi. Itu lagi satu dia kejar deh. Mantap, jenje, mantap. Aduh. Strike terus Bapak Lele. Yang di sebelah belum ada kabar. Strike lagi dua ekor. Woi. Dua ekor. Oke. Dua ekor eh? Dua ekor sekaligus. Oke. Nah. Sekarang kita pindah lokasi dari Pulau Kadatua ke Pantai Lakeba. Nah, di sana tadi kurang rezeki. Hanya 3 ekor yang di strike. Nah, sekarang di lokasi baru Pantai Lakeba, depan Pantai Lakeba. Oh. Bapak Lele strike. Manjur. Ah, Bapak Lele kali ini strike. Wih, bubar. Kenapa Bapak Lele? Sama lagi tempat. Tempat yang baru sama lagi ikannya. Sama ikannya sama semua. Sama lagi sudah 4 ekor. Aduh. Dia telan betul eh. Luar daripada biasa. Saya kira ikan bebara. Mantap. Oke. Keras angin di sebelah, makanya kita mendekat di bibir pantai. Di bibir Pantai Lakeba. Bapak Lele strike lagi. Bapak Lele strike lagi kali ini. Sama. Wah, sama lagi. Sudah 5 ekor. Luar biasa begini. Oke. Udah ada ikan lagi. Iya, iya. Mau bagaimana? Kalau tinggal itu yang naik. Luar biasa ini. Jangan sampai yang makan lagi. Saya punya ikan tadi, saya punya 4 tadi itu. Aduh.
Hari ini belum ada rezeki, cuman berapa ekor? Ya cuman 6 ekor. Ya mau tidak mau kita harus pulang, kita pulang masak dia. Okay. Ya. Oke, okay. Jinji. Ah, Jinji. Jinji. Jinji sedang mandi. Oke, okay, kita ambil umpan yang hidup ini. Kita ambil umpan hidup. Gimana tidak? Belum ada. Belum ada rezeki kiras angin tadi. Ya, angin ya. Yo. Ya. Bagaimana kita buat? Kerasnya angin, gelombang, ya. Luar biasa. Ih, banyak juga ya, Bapak Lele. Coba dulu, cuma satu bayu siapa tahu dia hidup. Ini ikannya. Yang tadi. Luar biasa. Luar daripada biasa ini. Ya, Bapak Lele ya. Iya. Kalau tidak bukan angin ini, mesti kita dapat ikan yang bagus-bagus. Iya. Tapi apa boleh buat? Ini enak digoreng kering ya. Ya, Bapak Lele ya. Iya, oke. Gimana angin selatan bukan main deh. Lezat rasanya. Iyuh. Ya. Oke. Tulang goreng ini. Ya, kalian ya. Iya. Apa boleh buat lah, kita goreng. Iya.